ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nopoan lo, oke, sing semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaji ini semangat kan? Ya senang saya umumi, senang saya umumi, senang badan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa'ala umri dunia wabin. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala Muhammad dan abaduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah kajian akad pagi ingkang kita hormati, langkung kepiyen semoga kita sareng-sareng tansah mundhaken rawuh syukur kita dumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Injaluk saking pinten-pinten peparingipun ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami ingkang ngrujuk menapa kemawon gitu. Kesarasan, kesempatan, kenyamanan, menapa dene kenikmatan kekemalasan asipun sehingga kula panjenengan sami wonten ing dalem punika saged sareng-sareng rawuh wonten ing masjid atau pamriti ingkang saperlu dipunika nindakaken jamaah salat subuh kalajengaken mangke sedekah kajian. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kita hormati, wonten ing dalem punika mangke badhe kita aturaken sedepun hadis nggih. Kan mboten saben pernah kita aturaken wonten ing Jumatan nggih. Ini hadis saking remaja Bapak ikan mungkin silai ramai rahim. Nabi Bani Umar kola kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Abu Rasul minal al-Ansar wasallam ma'al Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah kola ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal mu'minuna abdul kola ahsanul makhlukan kola ayyul mu'minina ahyasu kola ahsanuhum lil mu'mini lil mawati rikam wa ahsanuhum lima ba'dan padamu asatik daran ulaikal ahyas. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh ingkang kita hormati, habis menikah mati wakil ngalibat dengan sakit kita ambil pelajaran dengan akan berumatan pulau panjangan sami supados ngata-ngata akan angin pulau panjangan sami pun itu mencari bekal kakem sangu menarik pulau panjangan sami pun itu sampun dipun tibali ini Allah SWT. Dari Umar berkata, dahulu aku sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah kepada beliau seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang beriman yang paling utama? Lalu lajeng dipun jawab dening Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, siapa di antara orang-orang beriman yang paling cerdas? Lalu dipun jawab oleh Rasulullah, yaitu yang paling banyak mengingat teman.
kematian dan yang paling baik persiapannya menyambut kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ibu-ibu, bapak dan dihormati. Dalam ingat pertama ibu Niko, orang beriman yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, tiang ingkang paling sae budi pekertinipun. Tiang ingkang sae sopan santunipun. Tiang ingkang paling sae adabipun. Jadi, saat niko kita tinggali wonten ing lingkungan kula panjenengan sami. Mengkerucut dumateng keluarga kula panjenengan sami. Anak-anak kula panjenengan sami. Dinten-dinten anak-anak kula panjenengan sami punika adabipun dados pundi? Sopan santunipun dados pundi? Akhlakipun dados pundi? Ya. Ini yang perlu kita perhatikan secara-cara. Gitu. Coba anak-anak kita, kalau kemarin saya itu sama Pak Bagio dan yang lain sepuh-sepuh itu, anak-anak itu lewat hidupan orang tua itu cuma lucu, iya kan? Cuma lucu, tidak ada. Nah, kalau Om Jokowi kan tidak ada sopan santunnya sama sekali. Permisi, nopo pripun. Kan itu kan sudah hilang dari anak-anak kita. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini pertama untuk membiayai apa? Beli seluruh hutan menanam malik, makan rumah apa? Jadi supaya orang itu baik, dibenahi budi-budinya dulu, dibenahi akhlaknya dulu, dibenahi ya sopan santunnya. Ini kan pendidikan sekarang itu sudah terbolak balik. Yang penting anak itu pintar. Nah, itu kan. Menurut panjenengan sami cari anak yang pintar itu sangat banyak sekarang. Sangat kelapa sangat. Itu. Tapi mencari anak yang mempunyai sopan santun, gitu. Bagus anak sehingga punya ada. Sekarang itu, gitu. Penanggap, gitu. Kita tinggal dari anak-anak kita belajar, gitu. Saya ini gitu, anak-anak sekarang itu pakai boleh nyapu, gitu. Pilih diangkat ini, ada gini loh. Ya, ya itu yang menjadi keprihatinan kita panjenengan sami. Wong tua nyapu gawe, anak main HP, dia kan? Ya, lah ini. Lah ini yang buat akak, ya. Maka orang beriman yang paling baik itu adalah orang yang paling akhlaknya. Lalu karena lalu Rasulullah uswatun hasanah bahwa terdapat di Rasulullah itu terdapat suruh tawadhan yang baik. Itu kan. Jadi kalau kita mau mencari tujuan, mau mencari contoh, tidak usah mencari jauh-jauh. Rasulullah itu contoh yang terbaik. Itu kalau anak sekarang, anak saya yang perempuan itu apa? Tepat apa punya? Ya itu kan jadi berbeda semacam itu. Sekarang apa? Api-api yang kayak itu yang aku mau pakainya seperti itu. Iya kan? Terang ngomong kok. Ini menjadikan keprihatinan di mana luar panjenengan sami. Akhlak budi pekerti, gitu. Akhlak sopan santun. Ini yang harus kita benahi secara-cara. Supaya menapa anak-anak luar panjenengan sami itu kita kagungan akhlak, kagungan budi pekerti, kagungan apa sopan santun yang sing itu dos budi. Ini kan PR di mana luar panjenengan sami. Kalau anak-anak ataupun lingkungan itu mempunyai akhlak yang mulia, otomatis lingkungan itu akan masuk, otomatis lingkungan itu akan aman. Gitu. Jadi enak pergi gue, ya. Nek coro saya kira, kira dia pakai orang biasa. Jadi, kira-kira saya kira dia orang itu kayak mau balik kira-kira. Wong tua doang,
kerja bukti malah yang nomor belinda DR. Ini kan sebetulnya pendidikan yang kurang baik buat kita. Gitu. Kita sebagai orang tua ini wajib untuk apa memberdayakan hal semacam itu. Jadi kurangnya sekarang yang juga gitu. Kalau apa ada anak-anak yang mungkin bicaranya itu agak tidak sopan, itu memang saya tegur tak sering langsung. Gitu. Anak-anak sekarang kan misu sudah ya berusia usia anak-anak TK aja misu sudah pinter kan ya saat itu. Nah ini kan kalau lingkungan itu tidak kita beri nanti akan menular yang lainnya. Pramila monggo kita. Jadi sudah malam ini pengen buat kita semua. Kalau lingkungan kita mau baik, akhlak yang harus kita punya terlebih dahulu. Kalau negara mau baik, tidak ada korupsi, akhlaknya yang kita benerin, iya kan? Kenapa negara kita banyak pejabat-pejabat yang korupsi? Karena tidak punya akhlak, tidak punya malu, tidak punya adab gitu loh. Iya kan? Jadi korupsi di syuting nanti malah dada-dada itu kan akhlaknya sudah rusak kalau semacam itu. Ini kan tinggal kita, gitu. Dimulai dari keluarga kita, dari lingkungan kita, mau kita sancarkan. Dimulai dari At-Taubah, nah ini kan. Dimulai dari At-Taubah ini, mau anak-anak kita bendai, gitu. Kita kumpulkan, kita beri yang contoh yang baik, kita bendai apa kita. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi ini Rasulullah jauh-jauh lalu sudah memberi rambu-rambu. Jadi kalau mau menjadi orang beriman yang berkualitas, benar akhlaknya hanya macam itu. Sekarang banyak orang pintar, itu. Sekarang mana anak-anak sekarang itu yang berkualitas? Tidak ada. Karena dengan adanya teknologi yang semacam ini, apapun bisa kita perkulit. Tinggal kita yang pandai-pandai untuk mensiasatinya. Iya. Nah, prima monggo. Pois kuli utami ka, kuli utami mamakan mamakan. Jadi Rasulullah pertama kali diutus di dunia itu mau benihan apa? Karena pada zaman itu juga dikatakan zaman jahiliyah. Karena juga moralnya juga rusak semua, akarnya juga seperti juga semua. Maka Rasulullah diutus untuk membenahi itu dulu. Tidak langsung suaranya bahwa Rasulullah itu tidak disuruh langsung untuk surat itu tidak, tapi dibenahi akhlaknya dulu. Maka kalau menginginkan dari anak-anak kita itu pandai ataupun anak-anak kita itu berhasil, kita benahi akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya baik, akhlaknya seperti di dalam Al-Quran dan Al-Quran, insya Allah anak itu nanti akan pandai, akan mengerti. Kalau menjadi pedagang, dia tidak mengurangi timbangan. Kan itu lah. Kalau menjadi pejabat, tidak akan korupsi. Gitu. Menjadi apapun dia akan jadi orang-orang yang soleh solehah. Nah ini yang sudah dia apa dilewatkan ataupun ditinggalkan oleh pendidikan di zaman sekarang ini. Coba tanya sama Ustaz Iwan, tanya sama Badriya. Sekarang pelajaran agama ya, di sekolah-sekolah formal itu berapa jam? Dan itu pun secara umum yang diajarkan ya. Kalau apa, pada waktu saya kecil ya, masuk sekolah itu apa, disambut oleh gurunya kita saling cium tangan. Sekarang sudah jarang, cuma sekolah-sekolah tertentu saja ya masih menerapkan kayak gitu. Dan itu sebetulnya untuk melatih anak itu supaya menghormati gurunya, supaya menghormati orang tua. Tapi hal semacam itu sudah ditinggalkan sekarang. Nah, monggo ini PR buat rumah tangga yang besar itu apa? Yang kedua, yaitu bahwa orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas di dalam
hadis ini dikatakan orang yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk sang mati nanti. Jadi kalau di dalam hadis ini bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang mempunyai gelar sarjana, profesor, doktor sampai sehalaman tidak. Itu mungkin ya, secara keilmuan mungkin itu orang cerdas. Tapi yang dimaksud di sini orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu yang mati. Bukan ingat mati itu yang melukur itu tidak. Selalu ingat mati dan mempersiapkan apa yang nanti akan kamu bawa setelah kamu nanti mati. Gitu. Kita siapkan bekalnya. Gitu. Terutama kemarin bapak-bapak pensiunan ini kan. Monggo, bekal. Bekal ini yang harus kita persiapkan. Kalau kemarin-kemarin mungkin bekalnya yaitu sholatnya, jamannya masih kurang. Ini kita benahi, kita rutinkan jamaahnya. Kalau kemarin ke masjidnya cuma kadang-kadang, dan sekarang kita akrabi. Bekal untuk apa menuju akhir itu banyak sekali sebetulnya. Tinggal kita mau enggak. Ibu guru bapak yang saya hormati, bahwa terkadang kita itu akan lupa dengan dua nikmat, yaitu nikmat sempat, ya, nikmat sempat dan nikmat nomor. Nikmat apa? Nikmat sempat dan nikmat apa? Ada. Ya, ada dua nikmat yang sering kita lupakan, nikmat sempat dan nikmat sehat. Ini yang sering kita lupakan. Monggo, kali dibuat satu bahwa nanti nikmat akan juga monggo. Kita memiliki kesempatan untuk apa? Ada waktu untuk berjamaah di masjid. Tapi sekarang kita itu kalah dengan kegiatan yang lainnya, terutama kalau ibu-ibu kalau sudah menonton sinetron, gimana tuh? Gimana tuh? Bukan? Nah, alhamdulillah bukan. Sekarang kita ada sempat untuk ngaji, gitu. Kita ada kesempatan untuk ngaji dan apa itu batas? Ini kalah dengan mungkin rasa mawasih, gitu. Benar, kajian semacam ini kan kemarin sudah kita aturkan bahwa kita tenguk-tenguk saja itu pahalanya sudah minta ampun, iya kan? Bahwa kita akan dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikat, bahwa kita akan dimintakan ampunan makhluk yang ada di lautan, yang ada di laut, maupun yang ada di daratan. Tapi tidak semacam itu, kita tidak pernah memanfaatkan. Jadi semacam itu, sekarang kita lupa. Gitu. Sunni aku waras, yang aku orang itu. Sunni aku waras, aku harus serbuk nama jid. Ini kayak pas waras, kira-kira lain banget. Balik. Nah, biasanya kan kayak gitu. Sunni dibuat, aku harus serbuk singkat aja dibuat, kira-kira lain banget. Sunni dibuat, aku harus bersih, ini bukan lari ya. Gila. Nah, ini gitu. Jadi monggo. Ini yang harus bekal yang harus kita siapkan. Yes. Jadi orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati dan orang yang selalu mempersiapkan bekalnya itu kullu nafsin dzaiqatul maut. Kan itu kan? Bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati.
mati ini kapan, kan kematian kan ada tiga rasa yang kita semua tidak tahu, gitu. Mati ini kapan, mati nenek nanti, lanjalanan ini nopo, ini juga. Coba kalau salah satu itu kita diberitahu, nanti kita akan menghindar. Coba, Pak Bagio sampai mati ini nek gak kasih pak, sebulan Oktober, bulan Oktober, lu gak kasih pak. Malaikat ini bingung. Itu, Pak Bagio nya yang capur malu kan. Itu, jadi ada tiga nasihat itu yang tidak apa, kita tidak diberitahu. Maka kita tidak tahu, maka kita harus mempersiapkannya. Nah, itu kan. Jadi matinya kapan, eneng ngendi, jalanannya apa, kan kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya. Kul nasib dari Kul Mar, bahasa berlulukun Bishari wa khayri bi fitnah wa ilayna turja'amu. Bahwa semua yang bernyawa itu akan mati. Lani ceroma bakal uji marang sirokabe karu babab sing elek lan babab sing nyenengake. Kang gunyupro atau kang gunyup muji marang sira kabeh lan sira kabeh mesti bakal bali marang insyaallah. Jadi kita kula panjenengan sami napa kesan wonten ing alam donya punika kula panjenengan sami badhe pikantuk ujian. Ujian itu bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Bisa berupa keburukan menopo. Contohnya, kula panjenengan sami diganjar loro, dikurangi rezekine. Itu. Utawa hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita semua. Itu pasti akan diuji. Kan loro untuk menguji seberapa tingkat keimanan kula panjenengan sami. Atau kula panjenengan sami punika bagi juga uji lewat kesenangan. Kesenangan itu ternyata juga ujian. Syukur itu termasuk ujian juga. Itu berpenyakit itu juga ujian. Itu keluar dari orang yang masalah itu juga ujian. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu ternyata juga ujian. Lain syakatun lazidanaku wa nikawakun inna adabila sahbim. Tinggal kalau panjangnya sahbim punika menawi itu menerima ujian punika bosku di jalan sikap itu. Kalau diuji dengan kemarahan kita sabar gitu. Kalau diuji dengan kemewahan kita bersyukur. Caranya dari mana? Kalau kita diberikan kelebihan rezeki, kita sebagian infakkan. Macam-macam itu cara bersyukurnya. Kalau kita sehat, kita gunakan badan kita untuk ibadah. Ataupun yang lainnya. Jadi kalau diberi hal-hal yang baik, kita selalu ingat kepada Allah bahwa semua itu datangnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Wong syukur itu rasuwe, wong marah itu rasuwe, kan ngeten? Marah-marah itu yang ingin ngelambutnya kan maksimal 70 tahun gitu. Nek murid tetap 70 tahun. Saat subi subinya dunia, ya jatah itu di semua itu, gitu.
jadi umur mati Nabi Muhammad kan tidak tahu nabi saat itu 70 tahun itu kan. Kira-kira yang pun dicabut nyawa ini kita di mobil, di rumah api, di motor api, kira-kira dibotong-botong ya? Botong tau? Lagi dibotong makin apa? Apa? Amal. Amal ini apa? Amal soleh. Apa yang berarti amal ini? Amal mobil. Itu kan? Itu. Dan tadi yang kita bawa itu kan termasuk bekal kita yang kita sedekahkan, gitu. Kita punya uang 10 juta, iya kan? Yang kita sedekahkan 1 juta. Ya nanti yang akan menemani kita sampai kita diperbudak lagi nanti yang 1 juta itu, yang 11 juta nanti kita kemana? Berebutan anak, orang kan itu kan? Belum. Kalau panjenengan sami nampokak kebenaran rezeki, ampun iman sudah kau di bulan itu, mungkin ingat berarti nyarang di mana kalau panjenengan sami, gitu. Kalau panjenengan sami mungkin dari korban, itu nanti yang akan nampok dari akan kalau panjenengan sami yang akan mengikuti kalau panjenengan sami, gitu. Nanti saat ini kan kalau mengebu 500, itu nanti yang akan menemani kita. Tabungannya buka pintu mungkin jadi. Sang ini, air, itu, lalu kok, gitu. Kalau ada kesempatan untuk beramal, kita beramal. Bon, bukti jadi nanti, oke? Okay? Lanjut. Lanjut ya. Diuji dengan kesusahan, kita sabar enggak? Dikei ujian loro, kira-kira sabar enggak? Nek kalau panjang sami diuji kalau loro itu kan nanti akan menggugurkan besar lo panjang sami. Nek sabar, nek gerendu, suruh mau dibuatan. Nah itu kan. Jadi menaruh lo panjang sami diuji dengan berbagai macam penyakit sing bulannya dulu, sing sikile loro, sing sirai mumet. Semua dijadikan satu. Lagi kalau nopo kula panjenengan sami diuji kados mekaten kala kira sabar mboten? Sabar nggih. Wah sabar. Nek sabar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kula panjenengan sami. Jadi berbahagialah orang-orang yang diuji dengan penyakit nek sabar. Itu kan. Monggo, kula nek ngandani bojoku ya nek kula nek praktekne mung di bersa ya. Sabar ya Bu ya. Loro kata wis ngono ya. Sabar ya Bu ya. Kuwi itu lho, tenan jare lahane kan sama. Ya cuma itu tambahane ya kita juga berpikir ke sana kemari ternyata juga belum ada obatnya. Yo. Kula yo nek arep ngandani yo sabar kan itu kan. Monggo. Ini napa nang kula panjenengan sami punika diuji dengan yang sifatnya keburukan yang tidak menyenangkan. Apapun dikurangi risiko panjenengan sami. Dikurangi risiko panjenengan sami. Sesuk ning gua sing arep bayaran ae apa sakjane kan ngoten niku nggih. Nek mriki alhamdulillah wong sugih kabeh. Jadi nggak tahu rasa kayak kuasa apa tadi ya? Amin. Nek lo jangan melu bawa pulang itu mata niku. Jadi nek anak yang mau itu nek bayar, nek wayah bayaran kan belum terus nolak niwo, nganan niwo dengan beri sampai dan itu, aduh. Ya gitu. Sabar. Lah kalau sabar, insyaallah nanti ada jalannya, kan betul? Ataupun diuji dengan membaikkan boleh kita panjenengan dengan sami apa renungi dalala di bucu bucune cerewetnya anda lihat aja sing lanang dalala yo
Kayaknya kumpulan dari main dari tentun dari itu lah. Baca kita dari itu jalan dari itu lah. Kayaknya itu. Ini pesan buat ibu-ibu kita. Jadi kalau bapak-bapak, jadi kalau bapak-bapak berbuat salah itu ibu-ibu tidak akan kena getahnya, tidak akan ikut menanggung dosanya. Tapi kalau ibu-ibu yang berbuat salah, itu bapaknya, bojonya, jenengnya juga ikut bertanggung jawab. Maka seorang laki-laki itu wajib untuk apa? Memberitahu ataupun menasihati dari istrinya. Nah ini. Jadi nek panjenengan sami ngapunten lunga ora hubungan diloki bojone sampean itu memang tanggung jawab galan panjenengan panjenengan. Jadi nek kok panjenengan itu bojo iki kok lali ora ketok dosane, ketok di nanti akan dimintai pertanggung jawabane. Itu lho. Kuwi nek sing bojo bojone iki piye kan ngoten? Ya babilan. Nah itu ya. Jadi lama belum. Ini itu apa? Ujian yang berupa apa? Ikan goreng kurang menangkap. Apa tu? Ikan apa sih? Ikan apa? Betina keluar tahi. Berapa jenis lagi? Kira-kira sih gorengnya nanti itu apa? Apa masalahnya? Nanti duit. Oh nanti duit. Nanti Pak Bapak, nanti KRT juga yang buatan jubel. Nah itu jadi itu. Jadi semua bahwa semua orang yang masih mempunyai nafas, orang yang masih hidup itu tetap akan menerima ujian gitu. Bahkan nanti ujian saya ujian berniko ikan wujud keburukan. Saya berikan ujian berita ikan abujur berita kesayangan setuju kalau ujian tinggal pulau panjang sami ikan mencikapi bersundi ingat terakhir kita tutup kuatannya yang terakhir itu kuatan dari surat Al-Maidah ayat itu sesama ibu nama Allah yang menyesuaikan berarti wa'adallahu ladzina amanu wa'amilu sholihati lahum maghfirah tawajalun adri. Jadi Allah harus janji hati marah wong-wong beriman langsung menindaki kebersihan wong-wong mau bakal pikantuk ampunan lan ganjaran sing gedhe saking ngarsanipun Gusti Allah. Jadi kalau kelompok dari sami di dalam mengarah hidup di dunia ini selalu berbuat kebaikan, selalu beramal soleh, maka janjinya Allah kita akan mendapat pahala yang sangat besar. Dan kalau kita sudah mendapat pahala yang besar, jannah akan menanti pulau panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkan kita hormati, mungkin kami menika ingkan saged kita aturaken sedaya malih nyuwun pangapunten menika wau jam setengah sekawan menika WA nembe wonten menika lajeng kula buka-buka wonten yen tuku pada semua perjalanan materi wonten ing yang menika. Lan yen kabupaten nek napa rada ngalor ngidul yen pangapunten insyaallah mangke sanes wekdal nek pas jatah kula mangke kita persiapkan ingkang langkung sae. Kata kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut.